Okay, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, kita buka kelas kita secara atas talian ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Baik, pelajar boleh dengar suara cikgu dengan jelas. Boleh dengar? So, hari ini kita akan sambung berkaitan dengan model. Itu model of substance abuse counseling, treatment. Okay, kita akan sambung balik model iaitu substance abuse counseling and treatment. Seperti pelajar yang faham dalam counseling ni kita ada banyak orang kata apa? Banyak kategori lah. Kita ada counseling keluarga dan kita ada counseling pelbagai budaya, kita ada counseling kejaya dan juga ada counseling penyalahgunaan bahan. So setiap counseling ni, setiap pendekatan yang digunakan oleh counseling ni, perawatan dan counseling ini dia kadang-kadang ada sedikit perbezaan. Ia bergantung sebenarnya, pendekatan counseling ini ia bergantung kepada audiens ataupun klien yang kita, target group kita. Contohnya kalau kita tengok counseling organisasi, dia punya target group dia adalah kebanyakan adalah pekerja dan staff. Jadi dia banyak isu-isu yang berkaitan dengan pekerja itu sendiri dan mana yang mana kadang-kadang kaunselor itu sendiri boleh menjadi sebagai pengurus ataupun supervisor. Okay, begitu juga dia akan wujudkan di sektor organisasi itu yang dipanggil sebagai sebagai rakan pembantu pekerja sebagai macam satu satu organisasi yang dikelolai oleh kaunselor yang mana dia buat satu lagi unit iaitu unit pembantu kerja lah. Kalau di perkhidmatan awam kita panggil akrab. Itu di organisasi. Jadi kita fokus hari ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan bahan yang melibatkan biasanya isu-isu menyebabkan ketagihan. Jadi kita dah bincang pelajaran berkaitan dengan 13 prinsip. Kita akan dah belajar 13 prinsip of drug addiction treatment. Cikgu rasa benda ni adalah penting kalau untuk pelajar faham dan kalau boleh hafal-hafal 13 prinsip ini yang membezakan penyalahgunaan bahan ini, konsep penyalahgunaan bahan ini dengan konsep-konsep yang lain. Sebab kita lihat ada beberapa perbezaan di antara konsep organisasi, konsep kejaya, konseling keluarga dan konseling penyelenggaraan apa ni pelbagai budaya. Begitu juga adanya keunikan keunikan yang ada pada addiction treatment terutamanya yang melibatkan ketagihan. Dan kita akan bincang hari ini mungkin insyaAllah sempat kalau kita belajar di transaction model 12 step facilitation of treatment self-help group, action counseling model dan individual drug counseling model. So kita dah bincang yang ni dasar negara tentang rawatan dan pemulihan. Kita dah faham sikit. Cikgu dah jelaskan bahawa kita kena lihat apakah dasar dan negara yang berkaitan dengan rawatan dan pemulihan. Apakah fokus kerajaan Malaysia berkaitan dengan dasar dan negara yang melibatkan rawatan dan pemulihan. Kita dah bincang dan ini adalah 13 prinsip yang kita dah bincang. Dan mana 13 prinsip ini sebenarnya lebih kurang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh National Institute of Drug Abuse. Drug Abuse lebih kurang sama. Ada 13 prinsip juga. Dan kita lihat bahawa dalam kita memberi rawatan pemulihan kepada drug addiction treatment ataupun penyalahgunaan bahan, kita mesti melibatkan
orang kata tidak ada satu faktor tunggal yang berkesan kepada individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. So apabila terlibat dengan penyalahgunaan bahan, pelajar-pelajar ataupun yang klien yang terlibat ataupun kita panggil pesakit, pesakit yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan atau penagih ini, kita perlu memberi dia rawatan pemulihan yang menyeluruh, iaitu dari segi vocational, iaitu kerjaya lah, bidang kerjaya atau kemahiran-kemahiran vocational yang mana nanti dia boleh bermandiri dengan bekerja. Dengan skill yang dia ada itu, dia boleh bekerja supaya ia mengisi kekosongan dia. Sebab salah satu sebab antara mereka terlibat dengan dadah ini ada kerana mereka tidak ada kerja dan mereka bosan, akhirnya mereka terjebak dengan dadah lah. Lagi satu, kita juga terlibat juga dengan perkhidmatan mental health, sebab mereka yang terlibat dengan dadah ni kadang-kadang mereka mengalami kesihatan mental. Dan macam contoh, mereka mengambil dadah jenis amfetamin, dan kebanyakan dadah dia boleh merosakkan fungsi otak yang menyebabkan kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita juga akan perkhidmatan yang kita bagikan dalam rawatan dan pemulihan dadah ini juga adalah berkaitan dengan medical. Contohnya ubat-ubatan, educational service, HIV and AIDS service, dan legal service, juga family service ataupun passport service. Ini adalah satu program yang kita lihat sebagai satu komponen yang komprehensif untuk rawatan dan pemulihan penagihan dadah. So hari ini kita akan pergi kepada satu teori yang dikelola oleh Postcard and Venice pada tahun 1997 dengan menggunakan model trans theoretical model. Apa yang dimaksudkan dengan trans theoretical model, yang mana ia melibatkan emotion, cognition and behavioral. Maksudnya dia melibatkan sesi rawatan itu, rawatan pemulihan itu dengan melibatkan emosi, kognitif dan behavioral klien itu diintegrasikan. Okay. Jadi behavior change is a view as a process with individual at the various level of motivation or stage of readiness to change. Maknanya dia dalam teori ini dia fokus kepada perubahan tingkah laku tu sendiri pelajar. Jadi bila kita kata trans-theoretical model, jadi dia adalah melibatkan satu teori perubahan sikap. Ya, perubahan sikap atau perubahan tingkah laku yang perlu dilakukan oleh klien. Sebab kita kena faham apabila seseorang itu terjebak dengan dadah, jadi cara dia adalah dia mesti abstinen ataupun dia mesti dia mesti menghindarkan diri atau berpantang, ataupun kalau boleh dia meninggalkan dadah secara total. So cara dia adalah dengan kita memberi penekanan kepada tingkah laku dia. Tingkah laku dia maksud dia perlu meninggalkan. Jadi ia perlu dilihat sebelum kita memberi dia satu orang kata pendekatan ataupun memberi terapi, kita kena faham dia punya kesediaan dia atau motivasi dia untuk berubah. Itu yang kita kena faham bila kita bila kita berhadapan dengan penagih. Dalam model ini mengatakan bahawa kita kena faham dan jelas kita nak tahu tahap motivasi dia atau kesediaan klien tu untuk berubah. Jadi dalam model ini, transfer model ini, dia merasakan dia menggunakan ungkapan dan mempertimbangkan bahawa relapse itu adalah normal. Iaitu relapse itu maksudnya dia kembali kepada dadah itu adalah sesuatu yang normal, bukan menunjukkan kegagalan dari sesi kaunseling. Okay. Jadi relapse individually needs to learn to anticipate high risk situation more effectively, control environment cue, learn how to handle unexpected episode of stress to reach the stage of termination. So di dalam model ini, matlamat utama dia adalah dia mengalami perubahan dan akhirnya kaunselor boleh membuat penamatan. Dan apabila berlaku relapse tu, jadi apa yang kita belajar, apa yang kita belajar daripada relapse tu, sama ada kaunselor ataupun klien, adalah dia belajar bagaimana kita nak faham apakah petanda-petanda yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan kembali semula kepada dadah. Jadi kita nak melihat bahawa apakah faktor-faktor persekitaran yang kita boleh belajar dan kita boleh handle, dan kita boleh tangani dan kita boleh jangka. Dan bila kita dah dapat high risk situation client itu yang menyebabkan dia kembali menagih, maka kita akan mengambil langkah-langkah yang tertentu untuk kita handle unexpected episode of stress tadi tu. Jadi kita relapse ini adalah satu yang dipanggil sebagai satu proses pembelajaran kepada klien dan juga kaunselor bagaimana kita nak mengatasi atau mengendalikan
situasi yang berisiko tersebut. Yang mana situasi berisiko tersebut dipanggil dalam dipanggil sebagai high risk situation. Yang mana high risk situation tadi itu kita belajar dan kita cuba mengendalikan apabila kita berhadapan situasi yang sama. Apa yang kita perlu lakukan? Jadi di dalam relapse ini kita panggil sebagai satu proses pembelajaran untuk mengendali dan mengatasi high risk situation tadi. Ya. Baik. Kita tengok dalam the transtorker model ni, kita ada peringkat demi peringkat. Peringkat demi peringkat. Mari kita pergi. Maksudnya ada pre-contemplation. Lepas tu ada contemplation. Preparation, action, maintenance. Sama ada relapse or termination. So kita pergi step by step supaya pelajar lebih nampak. So setiap peringkat ini adalah kita melihat apa. So macam mana peringkat ni boleh bergerak ke satu tahap. Dia adalah bergantung kepada yang dipanggil sebagai level of motivation or stage of readiness to change. Maksudnya level motivasi, peringkat motivasi dan kesediaan klien untuk berubah. Okey. Jadi jelas? Okey. So kita pergi ke satu persatu. Kita tengok pada fasa pre-contemplation, iaitu cikgu gelarkan dia sebagai satu fasa penafian. Fasa penafian. Yang mana individu have no insight, unaware of the problem. Pada fasa ini, individu itu tidak ada rasa kesedaran. Apabila dia meneruskan, dia penyalahgunaan bahan itu, dia tidak sedar bahawa dia menghadapi masalah. Dia tak sedar. Dan jadi pada fasa ini kita lihat klien banyak resistant and unmotivated to change. Maksudnya dia banyak denial, menolak dan dia tidak rasa, dia tidak bermotivasi untuk berubah. Jadi cara dia tend to avoid information, discussion so with regard to the targeted hurts problem. Jadi dia cuba mengelak untuk berkongsi maklumat, berbincang berkaitan dengan kesihatan dia. Okay. Saya belajar. Okey. Itu adalah peringkat pre-contemplation, yang mana peringkat penafian. Jadi pada peringkat ini, kita tengok individu stage, selalunya dialog-dialog yang digunakan atau ungkapan yang digunakan seperti I don't have a problem, I cannot state whether I want to. Okay, maksudnya dekat sini dia kata dia tak ada masalah. Dia kata saya boleh je berhenti kan kalau saya nak. Contoh ini adalah peringkat permulaan mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi kita lihat dekat sini stage individu adalah bersifat denial, menafikan. Rationalization, dia kata saya tak ada apa-apa, saya boleh je berhenti kan. Dia menggunakan rational dia. Okay, saya tak ada apa-apa, rokok ni just suka-suka je kan, kalau dia misal rokok lah. Ataupun kalau dia ambil dadah, dia kata tak ada benda, saya rasa saya boleh je sebab saya rasa nak release tension. Okay. Dia rasa feeling of no control, not thinking about change. Dia tidak berfikir untuk nak berubah. Kurang lack of awareness of severity of consequence and resistance to change. Jadi dia kurang kesedaran dan dia menolak. Ataupun kita rasa dia tidak bersedia lagi untuk berubah. Jadi dalam peringkat pada macam ni, apa yang kaunselor boleh lakukan? So dalam peringkat ni, apa kaunselor boleh lakukan adalah help the client explore the benefit and consequence of using. Jadi pada peringkat ni, kita jangan memaksa klien untuk terus kepada peringkat orang kata suruh dia berubah. Tapi kita bantu klien untuk explore, untuk dia meneroka apakah kesan dan orang kata manfaat dan mudarat dalam dia menggunakan sesuatu bahan psychoactive itulah, atau kita kata contohnya rokok ke dadah. Jadi kita bantu dia untuk dia meneroka, explore the benefit and consequence of using. Kalau dia gunakan bahan tu, apa manfaat dia, apa mudarat dia. Jadi raising the client awareness, helping them self-evaluate their use without judgment or confrontation. So pada peringkat ini, kita nak bantu klien dapatkan kesedaran tu tanpa kita menilai klien, meletakkan nilai atau menggunakan sebarang konfrontasi. So kalau kita menggunakan konfrontasi pada peringkat ini yang mana klien memang menafikan untuk berubah, maka dia tidak berkesan. Maka klien akan
pada tahap ini klien akan lari lah. Dia akan macam lagi dia resisten lah, lagi maksudnya dia tidak tidak lagi akan nak mahu meneruskan perbincangan berkaitan dengan isu penyalahgunaan bahan tadi itu. Jadi biasanya kita akan guna teknik-teknik lagi yang konsep akan guna adalah gede support, locus of control, herd belief model, dan ada satu teknik yang dipanggil sebagai motivational interviewing, temubual motivasi. Mana kita banyak memberi dorongan support dan kita lihat motivasi atau kekuatan potensi yang ada pada klien untuk berubah dengan menggunakan perkataan-perkataan tadi. So pelajar, kalau pelajar rujuk balik pada e-book yang cikgu bagi itu, cikgu ada nyatakan dekat situ motivation interview. So pelajar boleh baca dan pelajar cuba fahamkan. Jadi pelajar boleh aplikasilah kepada individu yang mengalami kalau kita nak pergi kepada ke perubahan ketagihan ini. Pelajar boleh guna kepada individu yang ketagihan. Ketagihan ini tidak semestinya dadah. Kita boleh tengok yang sekarang ni yang common issue dalam kalangan undergraduate student ataupun student kita atau kawan-kawan kita adalah mungkin merokok, game, shopping ataupun makan, makan terlalu banyak sebelum makan, kan. Ini kita boleh gunakan dan kita lihat motivation interview ini. Ini adalah satu teknik yang digunakan untuk kita mengenal pasti apakah perkataan-perkataan yang digunakan oleh klien, dan perkataan-perkataan tadi itu kita nampak adanya kata-kata yang berkaitan dengan perubahan change tadi itu. Jadi kita boleh gunakan motivational interviewing ini. So cikgu tidak akan masukkan dalam ni, dan pelajar-pelajar boleh tambah ilmu dalam e-book, e-book yang cikgu sertakan. Dan dia lebih kurang macam aplikasi counselling, micro counselling, counselling individu kita belajar. Tapi ini lebih kepada fokus kepada motivasi dia. Ini adalah contoh-contohlah video kalau pelajar nak tengok, pelajar nak tengok macam mana motivation interview ini dilaksanakan bagi mengubah tingkah laku, terutamanya yang berkaitan dengan tingkah laku ketagihan. Okay, so lepas tu dia masuk ke fasa contemplation. Yang ni dimasukkan fasa yang maksudnya dia dah telah buat penilaian. Dia dah ada penilaian pada diri dia ataupun fasa renungan. Contemplation dia, kalau kita translate in bahasa, bahasa Malaysia dipanggil tahap perenungan. Maksudnya dia sudah ada penilaian. So pada peringkat ini, apa yang berlaku pada klien dan apa yang kita boleh lakukan. So biasanya seriously contemplation is change behavior, maksudnya dia sudah ada penilaian yang serius berkaitan nak ubah tingkah laku dia yang dia rasa tidak membantu dia. Jadi dia sudah ada kesedaran contemplation tu. Jadi dia sudah sedar away pros dan cons of behavior change. Dia dah sedar apakah kebaikan, apakah manfaat, kan, apakah mudarat daripada perubahan sikap tersebut. Namun pada peringkat ini, apa yang dipanggilkan ambivalence develop as a result of the balance between cause and benefit of change. Maybe trapped in the stage for a long period of time. Okay, characteristic is term chronic contemplation behavior procrastination. Baik. Pada tahap contemplation ni, klien ni kadang-kadang dia ada nak berubah. Dia memang ada kesedaran untuk berubah, tetapi dia panggil sebagai ambivalent. Dia rasa masih lagi so-so tau. Dia rasa lagi-lagi berbelah bahagi. Masih lagi rasa tak jelas. Masih lagi rasa macam orang kata apa? Curiga, berbelah bahagi lah. Ambivalent lebih perkataan berbelah bahagi untuk berubah tadi tu. Sebab kalau dia berubah nanti dia tak ada kawan, dia terfikir kalau dia berubah nanti kawan dia lari, kawan dia tak ada, nanti bila dia tak boleh nak fokus belajar macam mana. Sebab dia dah bergantung dengan bahan tersebut, tapi dia tahu bila dia kekal lama dalam ketagihan tersebut akan menyebabkan ada ketagihan ataupun menyebabkan kesihatan dia makin merosot. Tapi bila dia nak berubah tu ada kesan-kesan lain. Contohnya seperti yang kita katakan tadilah, withdrawal symptom, yang dipanggil sindrom penarikan tu. Contohnya dia boleh pening, dia mudah marah kalau dia tak ambil rokok, kalau dia tidak ambil dadah tersebut, dia mudah marah, dia tak boleh nak fokus, badan dia terasa penat. Yang itu yang membuatkan klien pada fasa ini, dia nak berubah tapi dia ada rasa ambivalent. Kalau kadang-kadang klien kita boleh terperangkap tau dalam fasa ni terlalu lama. Dia terlalu lama. Sebab apa dia terperangkap terlalu lama? Sebab dia fikir itulah, buat pertimbangan tu. Pertimbangan ni. Dan ini yang dikatakan sebagai behavioral procrastination tu. Dia akan melewat-lewatkan, menunda-nundakan perubahan untuk ke arah perubahan tadi tu. Jadi dalam individu ni, kita selalu lihat, klien selalu cakap apa? Well, maybe I have a problem, I'll think about that. I
he'll think about that. Maksudnya, dia tahu dia ada masalah. So, pada fasa penilaian ni, klien tahu dia sekarang berada dalam fasa dia ada masalah dengan apakah tingkah laku yang dilakukan sekarang ni. Yeah. Tapi dia masih lagi berfikir, membuat pertimbangan. Sebab dia masih lihat kalau dia berubah ni, boleh tak dia kawal? Kalau dia tak ada kawan, okay? Okay, client is considering the option of changing but may feel ambivalent or scared of change. Maksudnya ambivalent tu, iaitu masih lagi berbelah bahagi dan masih takut apabila dia melakukan perubahan tu, contohnya boleh tak dia menghadapi satu situasi yang baru, boleh tak dia hadapi, contohnya dia hilang kawan, dia tak boleh nak fokus, okay? Okay, itu dia punya yang dia masih lagi dalam perasaan berbelah bahagi tu. Jadi, okay, benefit and cost of proposed change. Maksudnya dia masih lagi mempertimbangkan manfaat dia, okay, apakah yang dia panggil manfaat dan mudarat lah dalam perubahan tersebut. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai counselor pada fasa ini, bila kita tengok klien dalam fasa ini adalah help the client explore the pro and cons of their use. Maksudnya kita lagi bantu klien untuk dia explore pro dan cons of their use. How has using impacted their relationship, job performance? Jadi kita bagi tahu dia apa bila dia berubah tu, bagaimana dia punya impact dia, kesan dia kepada perhubungan dia, job performance dia dan lain-lain. Dan pada fasa ini memang kita bantu klien untuk buat self explore. Okay, kita bagi dia self explore. Kalau dia takut, mungkin dia lihat pada perspektif dalam ruang lingkup dia saja. Mungkin kan klien akan melihat pada ruang lingkup dia saja, tapi dia tak tengok daripada perspektif yang lebih luas. Jadi di kasi ini, apabila dah nampak klien sudah ada kesedaran untuk berubah tapi masih dalam dalam dia panggil dalam mood, dalam situasi yang ambivalent lagi, dalam fasa dia panggil masih lagi berbelah bahagi dan takut apabila dia meninggalkan dadah atau dia meninggalkan bahan-bahan psikoaktifnya menyebabkan dia takut perubahan yang berlaku, mungkin dia melihat daripada perspektif dia. Jadi kita bantu dia untuk meneroka lebih aspek yang lebih luas. Ini kita bantu dia. So pada peringkat ni memang kita tidak boleh lagi menggunakan judgmental ke ataupun apa ni orang kata kita provoke dia. Provoke dia. Okay. Dan kita tengok pula fasa seterusnya. Fasa seterusnya dipanggil preparation. Maksudnya persediaan. So pada pasal persediaan ini, apa dia yang berlaku pada klien? Planning and making final adjustment before changing behavior. Klien sudah ada perancangan. Pada peringkat ini, klien sudah ada perancangan yang kita lihat sebagai concrete, applicable, practical. Maksudnya dia dah boleh, maksudnya dia ada satu perancangan yang kita nampak practical untuk dilaksanakan. Dia sudah ada perancangan tu. Jadi plan to take action in the immediate future or next month. Maksudnya dia sudah ada perancangan. Apakah tindakan-tindakan yang diambil, okay, untuk masa depan dia lah. Mungkin next month dia dah nak berubah. Jadi intending progress to action in the next 30 days. Jadi biasanya progress itu berlaku dalam masa 30 hari lah. So apa yang berlaku, apa yang biasanya ungkapan yang apa yang biasanya klien ungkapkan? Okay, I have a problem but I don't know what to do about it. I need to look at my option. So dia sudah ada perancangan apabila dia melihat kepada pilihan-pilihan yang ada ataupun alternatif-alternatif yang ada untuk dia nak berubah tadi tu. So bila dia looking for the option and looking for the alternative, okay, looking forward for the alternative means dia sudah ada perancangan untuk berubah tu. So bila dia ada perancangan untuk berubah dan dia cuba lihat option yang ada pada diri dia, maka kita boleh lihatkan dia sudah ada pada fasa preparation. So client ini motivation dia and readiness to change berada pada level preparation, iaitu persediaan. Jadi client is planning on quitting within the next 30 days, has begun to take some action toward their goals. Jadi sudah ada masa. Biasanya masa yang diambil adalah time range dia, biasanya 30 hari, dalam masa 30 hari. Dan apa yang kita boleh bantu pada peringkat ini sebagai seorang counselor ataupun ahli terapis adalah explore resources and option. Kita cuba bagi dia pendedahan apakah sumber-sumber atau pilihan-pilihan yang dia ada. Ya, kekuatan, resource dia. Jadi kena pasti ya, identify barriers and strategy to overcome them. Ya, kita kena pasti apakah halangan dan apakah strategi-strategi untuk kita mengatasi segala halangan tersebut. Jadi teach skill development to prepare client for change and encourage small steps.
Mana kita ajar untuk dia melakukan perubahan dan kita bagi galakkan dia walaupun kita lihat bahawa bagaimana dia nak mulakan langkah pertama tu. So, dia banyak perubahan tu lah. Paling paling suka adalah berlaku pada nak mulakan tu. Jadi kita perlu encourage dia. Encourage dia untuk the small step tadi tu. Untuk langkah yang pertama. Okay. So, indikator kepada preparation ni kita tengok individual stage adalah dia sudah ada perancangan dan dia cuba mencari apakah option-option ataupun options atau pilihan yang dia ada untuk dia berubah. Okay, itu maksudnya motivation, level of motivation or readiness to change tu pada pangkat prepare klien tu dikatakan tahap berada pada tahap preparation apabila dia sudah ada perancangan. Okay, dia sudah ada perancangan. Berbeza tadi dengan contemplation. Dia tahu saja nak berubah tapi dia masih lagi ambivalent. Ada ambivalence. Tapi bila dia dah ada perancangan, so kita kita katakan bahawa klien ini berada pada fasa preparation. For the next level yang dipanggil pada fasa action iaitu fasa pelaksanaan ataupun tindakan. Jadi pada fasa ini apa yang terjadi kepada klien? So kita as a counselor kita tahu klien have a specific overchange in the lifestyle and behavior. Dia sudah ada satu perubahan yang spesifik perubahan must attend adequate change is reducing the high risk behavior, critical stage and possibility of relapse. Okay, maksudnya dia mesti mencapai satu perubahan tingkah laku yang dirasakan dia mampu untuk mengurangkan high risk behavior tadilah. High risk behavior kat sini merujukkan tingkah laku ketagihan. Okay. Okay, high risk behavior di sini merujuk kepada tingkah laku ketagihan tadi. Jadi pada peringkat ini dikatakan satu peringkat yang paling kritikal. Sebab apa? Dan kat sinilah kalau kita lihat fasa ini klien ada kemungkinan untuk relapse. Ada kemungkinan untuk relapse lah. Sebab bila dia ada pergerakan, bila dia tak boleh nak hadapi perubahan dia bertindak dan dia tidak boleh berlaku perubahan tadi tu, kat sinilah dia kembali relapse. Okay? Biasanya apakah ungkapan ungkapan kata yang biasa digunakan oleh klien? I have a problem, I know what to do about it and I'm going to do it. Okay? Saya ada masalah, saya tahu apa nak buat dan saya sekarang telah menuju ke arah itu. Okay? Client in the active process of change began to make a significant change in their lifestyle. Jadi kita boleh tengok cara dia berubah dari segi lifestyle dia lah. Okay, apakah intervention pada counseling teknik pada level ni atau pada peringkat ini? Teach positive coping skill to replace reliance on substance. Maksudnya kita ajar dia kemahiran-kemahiran bagaimana dia nak menggantikan tingkah laku ketagihan tadi. Okay, contoh kalau katakan klien bila lepas makannya mungkin dia merokok kan. Contohlah ini bagi yang terlibat dengan rokok lah, kita ambil yang common sense yang berada di sekitar kita. So kawan kita nak berubah kepada merokok. Jadi kalau dah berubah merokok biasanya dia lepas makan dia mesti rasa nak merokok. Jadi kita tukar kopi siri dia apa. So lepas makan terus minum air ke ataupun makan gula-gula. Ataupun ambil dessert untuk nak change ataupun replace dia punya substance apa tu, reliance on substance tadi tu lah. Macam tadi kalau katakan rokok tu dia macam rokok biasa lepas makan mesti ambil rokok. Ataupun kata mereka yang ada ketagihan terlalu banyak makan. Okay, suka makan banyak. Jadi apa yang perlu dilakukan pada peringkat ini adalah klien kawal pemakanan dia. So kalau kata dia suka makan malam, mungkin malam dia tukar minum susu ke. Jadi kita ajar klien bagaimana dia boleh gunakan teknik coping skill dia. Teknik coping skill. Help client identify trigger and develop strategy to overcome them. Jadi kita kena faham setiap orang ni yang mengambil bahan tersebut, dia ada trigger dia, ada pencetus dia yang menyebabkan dia mungkin rindu atau teringat kepada pengambilan bahan tadi tu. Jadi kita as a client, kita as a counselor, kita kena kenal pasti trigger tu. So bila kita kenal trigger tu, jadi kita boleh padankan dengan coping skill yang sesuai dengan trigger dia. So setiap trigger tu ataupun pencetus kepada sesuatu tingkah laku ketagihan itu, dia jadi bila kita faham situasi atau trigger tu, jadi kita boleh gunakan coping skill apa yang sesuai untuk menggantikan, okay, tingkah laku ketagihan tersebut.
Dan pada peringkat action ni, pelajar-pelajar, kita provide support. Okay. Continue resource exploration. Maksudnya kita masih lagi meneruskan apakah alternatif-alternatif atau sumber-sumber kekuatan yang ada dalam diri dia ataupun internal dia, maksud dalam diri dia, dan external source. Resource, maksudnya persekitaran yang boleh membantu dia untuk dia berubah. Dia berubah. Itu dia maksud action. So seterusnya, kita akan masuk lagi satu fasa yang dipanggil sebagai maintenance. Maintenance ini adalah maksud pengekalan. Bagaimana dia nak mengekalkan dia punya perubahan tersebut. So continue with desirable and acceptable action. Maksudnya dia cuba mengekalkan apakah tindakan yang boleh diterima dan keinginan klien itu sendirilah. Apa yang diinginkan dan juga yang boleh diterima oleh masyarakat perubahan tersebut. Jadi working to prevent, relax and consolidate gains during the action phase. Phase maksudnya dekat sini dia cuba bekerja ataupun mengatasi daripada terlibat kembali ataupun prevent relapse tadi itulah. Jadi kat sini pada peringkat maintenance dia, kita dah lihat bahawa satu kekuatan yang ada pada klien adalah self-efficacy and less frequently tend to relapse. Jadi kita kat sini kita lihat bahawa keyakinan klien semakin bertambah. Keyakinan dari segi apa? Keyakinan dari segi perubahan tu. Maksudnya kita dah nampak klien ada self-efficacy. Dia sudah ada keyakinan, dia sudah ada kecekapan dan dia sendiri dia berupaya untuk mengekalkan kepulihan tersebut. Mengekalkan kepulihan tersebut. Jadi biasanya pada peringkat ini kita lihat bahawa individu tu dia biasa gunakan ungkapan I beat my problem, I'm doing good, I'm no longer use. Maksudnya saya dah dapat atasi masalah saya dan dia tidak guna lagi dadah. Jadi dia maintain dia behavior over time. Dia sudah mengekalkan, katakan seorang yang katakan dia dahulunya ada ketagihan makan, dia suka makan banyak. Itu juga merupakan satu ketagihan. Jadi dia suka makan banyak. Jadi dia sudah dapat maintainkan over time dia. Maksudnya dia sudah lebih, kalau katakan makan dia kawal daripada 3 pinggan kepada 1 pinggan. Makanan yang dipilih itu adalah makanan yang sihat-sihat, yang banyak serat, contohnya banyak buahan, banyak sayur, dan dia mengekalkan kehidupan sihat dengan bersenam. Jadi dia dapat kekalkan benda itu. Jadi bila dia dapat kekalkan dalam benda itu dalam tempoh masa yang lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan, jadi ataupun 6 bulan ke atas, mari kita boleh katakan dia sudah masuk dalam fasa maintenance atau pengekalan. So apa maksud pengekalan? Maksudnya dia dapat mengekalkan kepulihannya daripada bertingkah, daripada tingkah laku ketagihan tersebut. Client has been sober for at least 6 months, okay, 6 bulan, and is developing confident in the ability to change. Maksudnya biasanya dapat kekalkan kepulihan tersebut dalam masa 6 bulan dan dia rasa confident, dia yakin bahawa dia mampu berubah dan mengekalkan yang dipanggil sebagai tingkah laku kepulihan tadi. Dia dapat mengekalkan kepulihan tersebut dari terjebak dengan tingkah laku ketagihan. Okay. Jadi pada peringkat ni, apa yang kita boleh buat lakukan kepada klien adalah help client find internal reward and success and reinforce positive behavior. Maksudnya kita kena cari satu yang dia panggil motivasi lah, ataupun kita bagi reward lah kat dia. Kalau dia boleh, kalau katakan dia dia dah kekal kan, apakah reward yang dia boleh bagi pada diri dia? Dan kita cari apakah reward dia. Mungkin dia boleh dapat, pertama mungkin dia kata, saya dah macam lebih sihat. Kalau kita fokus kepada mereka yang ketagihan makanan, apa yang you dapat daripada makanan ni, ataupun tengok apa kebaikan dia. Mungkin dia rasa dia dah lebih sihat, dia tak tercungap-cungap, okay? Muka dia dah nampak macam lebih, kalau perempuan lebih cantik, laki lebih handsome. Begitu juga kalau dia ambil dadah, kalau kata dia ambil syabu kan, dia dah rasa mata dia tak merah dah, dia dah rasa lebih bertenaga, dia dah boleh berfikir waras, dia rasa keluarga-keluarga semua dah menerima dia, dan perhubungan sosial, dia pun ada pasangan yang dah nampak perubahan dia, dah perhubungan kekeluargaan rapat. Jadi kita sentiasa cari internal reward tu, kejayaan daripada perubahan tersebut. Jadi lagi satu, pada peringkat ni kita kena faham bahawa apabila seseorang itu terjebak dengan penyalahgunaan bahan, dan bila dia menyalahgunakan bahan yang menjatuhkan dia kepada ketagihan itu,
dia adalah satu, sebenarnya satu penyakit sepanjang hayat. Iaitu kita kena faham ke klien. Jadi pada pihak maintenance ini, apa yang kita kena pastikan adalah sentiasa berbincang dengan klien apakah tanda-tanda, signs of relapse, and develop strategy for prevention. Kita akan membina, membangunkan strategi yang kita boleh dikatakan membangunkan pencegahan supaya kita tidak, kita dapat kena pasti apakah petanda kepada relapse tu. Jadi kita dah nampak dah petanda. So orang kata kan, sesuatu tindakan atau sesuatu yang dikatakan sebelum relapse tu, dia ada petanda-petanda dia. Contoh macam demam kan. Demam ni kita ada petanda dia. Contohnya badan kita panas, kepala kita dah pening kan. Jadi itu petanda dia. Jadi cepat-cepat ambil ubat. Jadi begitu juga dengan substance abuse ni ataupun ketagihan ni, addiction ni. Dan kalau kita nampak ada petanda untuk kita kembali relax kan, jadi pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar ataupun ahli terapi ataupun kaunselor kena pasti apakah petanda tu sebelum dia terjebak kepada relax dan ambil langkah strategik ataupun ambil langkah-langkah prevention, langkah-langkah pencegahan. Dan pada masa sama juga pada tahap ini, discuss coping skill in case of relapse, apakah yang boleh kita ambil, bincang dengan klien, apakah coping skill untuk relapse, case of relapse ni. Jadi pelajar, dalam e-book cikgu, cikgu ada ceritakan berkaitan dengan bagaimana relapse prevention menggunakan teknik social learning behavior. Jadi pelajar boleh baca dengan situ dengan lebih dalam untuk pelajar gunakan, gunakan untuk relapse ni. Okay, itu intervention. Okey, lepas tu dah kita lihat di mana klien sudah ada kekuatan, jadi kita akan buat termination ataupun relapse. Jadi pada peringkat termination ni, kita dah nampak klien sudah ada self-efficacy. Self-efficacy ni maksud keupayaan dan keyakinan diri lah yang dia rasa dia mampu untuk berubah. Jadi dia former lifestyle and behavior are no longer perceived and desirable. Permanent cessation or stable reduction of fight risk behavior, maknanya kita dah nampak dia sudah ada satu tingkah laku yang dah ada serasi lah dengan dia. Jadi relapse tu, the individual convert to old behavior occur during the action or maintenance, and the individual will experience an immediate sense of failure that can seriously undermine their self confidence. Jadi individual stage of termination, macam mana kita nak bagi tahu yang klien ni kita sudah tamat daripada sesi terapi dengan kita, sesi rawatan dan pemulihan dengan kita. Biasanya kalau kita nak terminate, apabila kita dah pastikan kita dah jelas dengan klien punya self efficacy, maksudnya dia rasa ada keupayaan diri dia. Okay, so intervention ni adalah bagi support dan self help group lah. Maknanya mungkin kita boleh bawa klien yang sudah berjaya ini dalam self-help group. Maksudnya kita bantu pula yang baru. Ahli-ahli yang baru yang terjebak, kita boleh jadikan dia self-help group. Jadikan dia sebagai satu model. Kita boleh berkongsi pengalaman dia. Berubah tu kita masukkan dia dalam satu model agar dia menjadi pendorong kepada macam penagi-penagi yang baru yang nak berubah. Kita masuk dia self-help group. Jadi individual step, kalau dia dalam keadaan relapse pula, biasanya dia akan guna apa? I believe it, I can believe that happening to me. Dia biasalah recycle learning from relapse. Jadi kita bila dia relapse, orang itu relapse, bila berlaku fasa maintenance ni, mana kita belajarlah bagaimana, apakah menyebabkan dia tu boleh terjebak kembali kepada relapse, dan kita kena cari apakah yang dipanggil sebagai trigger dia. So daripada trigger tu kita belajar apakah langkah strategi yang boleh kita lakukan. Okay, so relapse ni kita anggap dia sebagai normal lah dalam proses rawatan. Proses rawatan pemulihan ketagihan ni, dia dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan kita kembali kepada pula, kalau mereka relapse ni, kita kembali balik kepada yang asal lah, iaitu tengok, kalau dia menafi, maksudnya dia ada, kita pergi kembali intervention tu, kita guna kembali contemplation. Okay, kalau dia dah bersedia, contemplation atau preparation lah, and action. Jadi kita tengok pada tahap client tu sendiri. Okey, setakat ni ada soalan? Silakan pelajar kalau ada soalan. Okey, silakan kalau ada soalan. Guru, yes, saya nak tanya.
Saya kurang jelas tentang individual stage untuk termination tu. Boleh cikgu jelaskan sikit? Okay, termination ni, bila kita tengok klien sudah ada self-efficacy, maknanya klien sudah rasa dia tidak lagi perlu kita, dia sudah ada keyakinan. Self-efficacy ni maksudnya adalah dalam bahasa kita lah yang kita mula faham, self-efficacy ni dia adalah term yang digunakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura, tapi kalau kita nak faham dalam bahasa kita adalah dia sudah mempunyai keyakinan dan keupayaan untuk berubah. Jadi kita boleh bagi terminate. Bahasa individual level tu kita rasa dia dah mampu. Contoh ayat-ayat dia gunakan untuk termination stage ni, dia kata, okay, saya rasa saya dah mampu untuk berubah dan saya boleh kekalkan perubahan saya. Sebab kadang-kadang ada dia masih lagi dalam pick action. Jadi pick action tu kita tengok dia masih lagi memerlukan kita untuk beri sokongan, dia perlukan lagi sumber-sumber yang ada. Contohnya dia perlukan lagi support daripada keluarga, tapi dia dah berubah. Dia dah berubah. Tapi apabila satu tahap masa kita nak terminate dia masa zaman penamatan tu, apabila kita nampak dia sudah pandai berdikari dan dia rasa tidak perlu lagi bergantung kepada klien kaunselor, tapi dia sudah ada kekuatan dalaman dia untuk dia berubah dan kekalkan perubahan tersebut. Okay, itu maksudnya termination tu. Dia sudah ada self efficacy tersebut. Okay, okay, ada lagi soalan? Silakan. Silakan kalau ada soalan. Kalau tadi cikgu nak tanya ni. Okey, cikgu nak tanya Alia. Alia NAS, ada di talian? Alia NAS. Okey Alia, ada soalan tak setakat ni? Setakat ni tak ada. Saya okay. Okey Alia, kalau tak ada soalan saya sudah tanya awak Kalau klien tu rasa dia boleh atasi masalah dia dan dia rasa dia tak lagi gunakan. Dia rasa okey, saya rasa saya dah tak ada masalah, saya dah tak ada masalah, saya boleh lakukan tingkah laku tu dan saya tak guna lagi dana. Itu kita dah take, kalau dia ada ungkapan macam tu, klien tu pada tahap mana? Tahap perubahan dia tu. Ya, yeah, Alia. Combination. Termination. Macam mana? Termination. Kenapa awak katakan tu tahap termination? Sebab klien tu rasa dia dah boleh ambil. Saya interest dia dah boleh terminate, dia dah boleh buang dadah tu daripada sistem dia. Maknanya dia dah boleh. Okay, cikgu bagi awak satu. Awak dengar betul-betul Kita nak kena pasti ni, klien ni dekat tahap mana tau. Apabila dia kata, okay saya dah boleh lah, saya dah tak ada problem dan saya boleh lakukan yang terbaik dan saya tak gunakan lagi dadah. Okay, dia dah ubah tingkah laku dia. Okay. Pada tahap ni kita nak klasifikasikan atau kategorikan klien tu pada tahap berapa? Okay, kalau awak kata termination, kenapa awak kata termination, Alia? Ya, Alia, saya jawab. Okey Alia. Tak ada dah talian. Okey, Anis Atira. Anis Atira Jaafar ada di talian. Ada doktor. Ada cikgu. Okey Anis, dengar tadi soalan cikgu kepada Alia betul? Betul, dengar. Okey, kalau klien pada yang cikgu sebutkan tadi dia pada pasal mana? Pasal action. Action. Kenapa dalam action? Sebab klien tu ada rasa ada spesifik untuk berubah tu. Untuk ubah perangai dia, sifat dia, lifestyle dia. Okay, kita dengar Kalau katakan dia ada spesifik nak berubah tu, dia adalah peringkat action
Okey, jadi pelajar kalau nak faham nanti, pelajar baca juga e-book cikgu tu eh. Okey, ini ada soalan daripada Nur Amy Sharina eh. Cikgu, adakah kaunselor boleh kenal pasti kalau klien itu menipu kita dalam sesi? Baik, kita kembali balik kepada 13 prinsip rawatan eh. So, bila dalam rawatan biasanya klien apabila dia rasa dia nak berubah kan, contohnya nak berubah, kalau kata dia ambil dadah yang jenis yang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi lah, seperti dadah jenis opiat kan, dia punya ketagihan yang tinggi, jadi kita tak akan bagi rawatan kaunseling. Biasanya kita hantar dia terus kepada rawatan, maksudnya detox dulu. Okay, detox dulu. Jadi yang biasanya kalau kanser tu datang, dia nak menipu kita, biasanya kita datang rawatan tu kita akan bagi dia buat urine test. Yang biasa, mulai kita bagi dia urine test dulu. Bila kita bagi urine test dia tengok, kita tengok tak ada dadah kan. Dan kita boleh lihat apa ni, sama ada ditipu atau tidak, bagaimana dia respon kita punya soalan lah. Contoh kita tanya dia, dia boleh jawab. Dan dia boleh bagi satu yang konkret, satu jawapan yang konkret. Yang inilah kita belajar dalam sesi counseling yang dipanggil kita belajar non-verbal cue from the client. Ha, jadi kita boleh tahu itu dah belajar common sense kita. Biasanya kalau klien yang tipu ni, ayat dia tergantung-gantung, ayat dia tergantung-gantung, lepas tu bila kita tanya, kita nampak verbal tracking dia lari. Ha, jadi sebenarnya counselor dia ada satu kemahiran yang kita boleh kenal non-verbal cue dia. Jadi kalau klien tipu dia melalui mulut, kita boleh baca daripada non-verbal dia lah. Okay, nanti makin banyak pengalaman klien, klien akan lebih, apa ni, kaunselor akan lebih faham eh. Okay, terima kasih pada soalan tu. Jelas eh, Amy Syarina? Amy Syarina di talian? Okay. So, cikgu nak tanya Alif Syakirin pula. Alif Syakirin ada di talian? Okey, Alif Syakirin ada di talian. Okey, kalau tak ada, Noor Ikmal. Noor Ikmal ada di talian. Ada ego. Okey, Noor Ikmal. Macam mana kita nak tahu klien kita berada fasa preparation ataupun fasa persediaan? Kita boleh tahu macam mana klien tu berada di fasa persediaan apabila kita tengok klien tu dia sudah ada perancangan yang dia tu ingin berubah. Okay, macam perancangan dia nampak sangat ketara lah untuk dia berubah. Betul? Betul kan, Kemal eh? Mana kita dah nampak dia ada perancangan tu. So bila dia ada perancangan tu, kita dah tahu klien sudah ada pada fasa preparation atau persediaan. Okay. Thank you. Okay, Munirah ada di talian, Munirah? Munirah ada di talian? Kalau tak ada, Khairun Nisa. Khairun Nisa. Khairun Nisa, boleh dengar suara cikgu? Khairun Nisa, boleh dengar suara cikgu? Cikgu tak dengar suara saya ke? Okey, okey. Baru dengar. Okey, Khairul Nisa dengar eh, sorry cikgu. Dengar cikgu. Okey, Khairul Nisa. Bagaimana kita lihat, kita tengok klien kita ni, dia berada pada fasa pre-contemplation. Apakah ciri-ciri klien yang berada pada fasa pre-contemplation? Okey, Khairul Nisa, apa jawapan awak? Untuk fasa pre-contemplation ni, individu tu dia masih tidak ada kesedaran. So, klien ni dia banyak menolak. Dan dia rasa untuk tak nak berubah pun. Sebab macam kalau dalam sesi pun, kalau kaunselor tu nak bincang berkaitan dengan kesihatan dia, dia cuba untuk menolak. Betul eh. Kita salah satu tanda je, dia berada pada pre-contemplation, maksudnya dia ada menafi. Ada penafian. Dia rasa tak ada masalah. Saya okey je dengan hidup saya sekarang ni. Saya rasa kalau saya sokong ni, saya rasa okey je. Saya boleh je perform. Saya boleh berhenti bila-bila saya nak. Bila kita nampak dia guna ayat macam tu, dia tak bersedia sebenarnya untuk berubah, dan motivasi dia untuk berubah sebenarnya sangat kurang. Okey? Okey. Tadi perempuan kan, kita pergi pula kepada lelaki lah. Muhammad Alif Najmi.
Alif, Alif Najmi ada di talian? Ada cikgu. Okey Alif Najmi. Cikgu nak tanya awak bagaimana kita apakah pada model ni, pada tanseological model ni dia melihat relapse tu sebagai apa? Boleh Alif Najmi? Dia melihat relapse ni satu perkara yang mungkin akan berulang kembali sekiranya tidak diberi pemerhatian yang secukupnya kepada perubahan tu. Okey, kalau katakan klien tu relapse, apa kita perlu lakukan menurut model ni? Ya, Alim Najmi. Kita kena bagi rawatan kepada dia tu mengikut kepada kaedah-kaedah ni lah. Kita tengok kepada contoh daripada susunan dia, daripada pre-contemplation, lepas tu kepada fasa penilaian dan fasa seterusnya. Ha, maknanya kalau kata dia relapse tu, so, pertama sekali ya pelajar, kita kena pastikan bahawa bahawa bila relapse ni ada sesuatu yang normal. Yang paling normal, yang paling kritikal berlaku pada action, pada fasa action, bila dia kena tindakan. Kan biasa bila dia melakukan satu perubahan, pasti ada feedback kan. Bila dia ada satu tindakan, mesti ada feedback pada diri dia. Jadi bila ada feedback dalam diri klien tu, maknanya dia boleh terima tak perubahan tu. Jadi mungkin akan berlaku relapse. Satu lagi pada fasa maintenance lah. Dia lama, dia makan lama, okay, rindu kan. Lepas tu dia relapse sebab ada cerita. Jadi kita jadikan relapse itu sebagai satu learning process, proses pembelajaran. Pertama sekali, apa learning process yang kita boleh belajar? Apakah trigger ataupun pencetus kepada berlakunya relapse tadi yang kita panggil sebagai, yang dipanggil sebagai satu situasi yang berisiko tinggi, high risk situation. Jadi dari situ, klien dan konselor cuba berbincang apa strategi ataupun coping skill yang boleh dilakukan untuk membantu klien untuk menghadapi situasi yang sama di kemudian hari. Okay? Atau maksud dia. Okay, ada lagi soalan tak? Soalan lain? Silakan. Ada cikgu. Okey, silakan kalau ada soalan. Tak ada Kalau ada. Alif dah. Silakan Alif. Kalau klien dah berada pada fasa termination, adakah sesi kaunseling itu dah berjaya ataupun ada lagi proses yang seterusnya? Okey. Bila kata termination, bila kata klien tu kita dah buat termination, apabila klien dengan kaunselor bersetuju untuk pengamatan, apabila kaunselor melihat klien sudah ada self efficacy, maksudnya klien sudah ada keyakinan dan dia berupaya untuk berdikari tanpa ada sokongan daripada kaunselor, maksudnya dia sudah ada keupayaan dalam diri dia tu. Jadi kita termination lah. Jadi bila kita termination tu, maknanya dalam sesi itu mungkin kita kata berjaya atau tidak ni sebab kita kena faham bahawa proses sebenarnya orang yang menagih dadanya dia adalah sebenarnya proses sepanjang hayat. Dia perlukan rawatan pemulihan tu sepanjang hayat. Dan kalau katakan ada kemungkinan tak bila termination tu dia kembali relapse, dia jawapannya dia memang boleh relapse. Dia memang boleh relapse dan dia memang boleh relapse dan adakah berjaya atau tidak dalam sesi counseling, kita tahu dalam semua sesi kita kata berjaya selagi kaunselor tidak berputus asa. Berjaya kalau kata kita kena daripada klien walaupun tidak sampai termination, tapi klien sampai fasa action, dia dah buat tindakan, tiba-tiba dia relapse. Awak still berjaya, awak still lagi kaunselor yang berjaya. Sebab dalam sesi kaunseling ni, berjaya atau tidak bukan bergantung kepada klien tu berubah atau tidak, tetapi kekuatan kita, keupayaan kita untuk meneruskan sesi tu pun dah nampak dah. Sebenarnya kita berjaya. Okay, itu maksud dia. Boleh jelas? Siapa Ali Fidaus ya? Boleh. Ya jelas eh, berjawab tak soalan tu? Jawab, faham. Okay. So ada lagi soalan pelajar? Ya, silakan.
Nak tanya, kan tadi cikgu kata kalau yang dekat peringkat action kan boleh jadi juga relapse kan? Boleh. Maksudnya kalau dia relapse tu lepas tu dia stuck dekat situ ke? Peringkat Okey. situ. Okay, kalau kata dia relapse kan, masa dia relapse, masa tingkat action, jadi kita kena, tapi dia pernah berubah. Jadi dia pernah berubah, maksudnya dia sudah ada perancangan kan? Dia ada perancangan dan dia dah ada berubah. Jadi bila dia relapse, jadi dia relapse, dia kata saya tak boleh lah bila dia relapse. Jadi kita cari relapse tu, bila relapse ni kita mesti kita cari apakah trigger dia. Apakah high risk situation dia yang menyebabkan dia relapse. Jadi dekat situ, klien boleh kekalkan peringkat action tersebut pada masa tingkat, tapi kita cuba bagi coping skill atau strategi kepada klien apa yang dia perlu lakukan apabila berhadapan dengan situasi itu. Contoh katakan dia ambil dadah jenis dia ambil dadah jenis pil kuda. Jadi dia dah berhenti dah. Dia masuk pakai action, maksudnya dia tak ambil. Tiba-tiba dia relapse. Masa relapse tu disebabkan trigger dia apa? Sebab masa tu dia rasa tersangat penat dan pada masa sama dia perlu juga pergi ke laut untuk menangkap ikan sebab masa tu adalah ikan paling banyak. Tapi dia tersangat letih. Tersangat letih. Jadi dia terpaksa juga. Walaupun action dia dah ambil tindakan, tak mengambil, tapi trigger tadi tu adalah sebab situasi tadi tu. Jadi masa peringkat action tu, jadi kita dah tahu dah, walaupun dia dah ambil langkah-langkah pencegahan ataupun ambil langkah yang perlu untuk gantikan, substitute dia punya tingkah laku ketagihan tu. Jadi kita kena belajar, oh masa dia begitu penat, lepas tu dia terpaksa juga cari ikan, jadi dia menyebabkan dia ambil dadah. Jadi kat situ kita belajar apa yang dia boleh kawal atau apa coping skill dia. Maksudnya kalau dia penat, apa yang dia boleh buat? Okey. Kalau dia penat sangat, jangan paksa diri. Mungkin dia tidur dulu. Tidur dulu, kalau dia tak boleh pergi waktu itu, mungkin dia pergi besok dengan orang lain. Jadi kita cari coping skill. Coping skill dia yang menyebabkan dia tadi relapse tadi. Sebab relapse ni, dia mesti ada trigger atau pencetus kepada situasi tersebut yang kita panggil sebagai high risk situation yang menyebabkan dia boleh relapse. So kita learning process lah kat situ. So bila kita tahu apa punca dia, apa pencetus dia, kita cari apa coping skill yang sesuai, strategi yang sesuai untuk dia berhadapan dengan situasi tersebut. Dia boleh berada pada fasa tu juga. Kalau dia tidak menafikan, kalau dia dah ada action tu. So kita teruskan dengan fasa seterusnya. Okay. Jelas eh? Siapa tadi yang bertanya? Okay, saya Kak Unisa eh. Okay. So pelajar besok kita akan ada midterm. Okay. Okay, midterm ni dia kalau boleh cikgu harap dia satu jam. Cikgu harap sangat pelajar carilah. Kalau boleh beli data, belilah data untuk satu jam untuk jawab periksa. Okey, memang tak akan ulang lagi dah. Memang tak akan ada ulangan. Yeah. Jadi pelajar kalau bolehlah kita doang sama-sama. Dalam masa satu jam tu pelajar pergilah ke mana-mana, buka e-learn. Cikgu akan open sekarang, cikgu hide dulu. Esok minta tolong Wan ataupun penolong. Ingatkan cikgu pukul 8 untuk cikgu buka. Tapi you boleh jawab soalan tu pada pukul 8.30. 8.30 sampai 9.30 dia akan tutup. Satu jam dia bagi masa dah sekali dia jawab. Dan tidak boleh patah balik lah pelajar banyak. Dan soalan tu adalah mudah lah ya bagi cikgu, mungkin awak kalau baca awak faham lah, baca semua nota-nota dan pelajar akan jawab. Okay, dia tak akan ulang balik lah. Okay, so ada soalan tak tentang meter besok? Wan ada soalan Wan? Wan Imran ada soalan berkaitan dengan meter besok? Jadi meter kita start pukul 8.30 kan cikgu? 8.30. Tapi pukul 8 awak ingatkan untuk cikgu open heat tadi tu. Okay? Right. Maknanya awak kena carilah kalau, kalau beli data, belilah data sekejap eh untuk jawab satu satu jam tu. Okay? Baik, tapi tajuk tu yang masuk berdasarkan yang pembentangan sebenarnya kan? Okay, pembentangan yang dah cikgu ni lah. Tapi dia takkan masuk lah tajuk ni. Tajuk ni takkan masuk lah. Yang kita dah bentang je. Yang kita dah discuss dalam online class. Tapi banyak cikgu dapat. Banyak masuk lah bahan lah yang kita bentang tu. Dan juga kesan ya tu dia dapat tu jenis-jenis transmitter tu pelajar itulah itulah yang masuk macam ketum masuk ah ketum itulah yang yang kita bincang okay. Itulah okey ada lagi soalan atau soalan besok so Wan ingatkan cikgu lah Wan Wan ingatkan cikgu lah untuk cikgu open tu lah pukul 8. Kalau cikgu tak jawab you punya WhatsApp you telefon je baik cikgu boleh okey. So 40 soalan 40 soalan markah. Ada markah 40 Okey ada soalan lagi?
So minggu ni adalah minggu terakhir untuk hantar assignment ya. So pelajar upload je dalam yang tapak yang cikgu buat tu eh. Okay. So kalau tidak ada untuk hari ni, kita berhenti setakat sini. Kita tundakan kelas secara atas talian ni dengan tasbih kifarah dan surah Thomas.